Halo sahabat tani, berjumpa lagi dengan kami di channel Sahabat Tani TV, channelnya para petani. Oke sahabat tani, pada kesempatan kali ini saya berada di lokasi tanaman cabai rawit serasi yang berada di Dusun Semali, Kelurahan Salam Kanci, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang. Oke sahabat tani, mari ikuti terus kegiatan penanganan cabai rawit serasi ini. Untuk sahabat tani sendiri bisa lihat, tanaman ini baru kisaran menginjak umur 80 hari. Tanaman sudah setinggi saya, dan untuk 1-2 buah sudah ada yang mulai merah. Nah oke sahabat tani, ini yang cabai rawit serasi, dan yang ini depan saya cabai rawit roket. Jadi kelihatan sekali untuk perbedaan pertumbuhan dan bentuk fisik di daun saja juga sangat beda sekali. Ini yang cabai roket, dan yang sebelah kanan saya ini yang serasi. Nah ini cabai rawit serasi, mantap, sama-sama memuaskan. Jadi untuk cabai rawit roket maupun serasi ini berlomba-lomba untuk mewujudkan hasil yang maksimal. Coba nanti akan saya buat perbandingan untuk menanam cabai rawit serasi dan roket itu mending yang mana untuk di produksi buah, di ketahanan virus, maupun di cepat masa panen. Itu yang sangat riskan sekali, ataupun yang sangat membedakan. Itu nanti lebih efektif mana jika petani menanam kedua varietas ini. Nah, ini sahabat tani untuk tanaman cabai rawit serasi. Kalau di-shot dari jarak jauh kurang kelihatan, bakalan bunganya masih tertutup oleh daun. Karena sangat optimal sekali pertumbuhan cabai rawit serasi ini. Sahabat tani bisa lihat sendiri untuk tingginya. Ini ajir sudah ketutup ya, ini. Ajir sudah ketutup semua. Dan sahabat tani bisa lihat sendiri, nanti akan shot lebih dekat bakalan bunganya. Mantap pokoknya cabai rawit serasi ini, jos. Oke sahabat tani, ini kemarin saya menyuruh untuk tenaga membantu perempelan daun. Jadi kemarin untuk 4 hari saya full fokus ke tanaman cabai rawit serasi ini untuk perempelan daun di bawah cabang utama. Jadi untuk fungsi dari perempelan daun di bawah cabang utama ini satu, karena sekarang di musim ekstrim, supaya batang-batang ini terkena sinar matahari langsung. Jadi untuk batangnya bisa jadi tua, kuat. Dan untuk keduanya sirkulasi udara lancar. Ketiganya mengurangi kelembapan guludan ataupun mengurangi resiko datangnya fusarium ataupun layu pada tanaman cabai tersebut. Jadi untuk sahabat tani bisa dilihat sendiri. Sekarang sudah kelihatan rapi untuk tanaman cabai rawit serasi ini. Dan tanaman alhamdulillah sehat-sehat, mantap. Ini sahabat tani, ini untuk pangkal tanamannya 2 kali lipat dibanding jari ibu saya, super sekali ini, segini ya. Dan untuk tunas airnya ataupun perantingan di bawah cabang utama ini ada kisaran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 tunas air ditambah 1 batang utama. Jadi 14 ranting atau pohon yang menjulang ke atas dan produksi buah. Nah, jadi ini alasan saya sering menganjurkan untuk jarak tanam harus diperhatikan. Nah, disinilah peran jarak tanam. Untuk jarak tanam 70 kali 2, jadi sekitar 140 cm. Jadi rongga satu tanaman itu mempunyai spasi ataupun jarak yang memadai, kurang lebihnya 140 cm. Jadi untuk perantingan satu pohon itu bebas, bisa leluasa mau mekar ke kanan kiri, depan belakang itu bebas. Jadi sangat efektif. Nah, ini contohnya, ini tanaman sangat maksimal sekali untuk pertumbuhan. Ini salah satu efek dari jarak tanam yang maksimal. Terus ini untuk kemarin 4 hari saya full fokus di sini. Dan saya juga minta bantuan untuk merempel daun. Jadi saya melakukan rempel daun. Padahal untuk daun yang saya rempel itu sehat, tidak ada bercak daun sama sekali. Akan tetapi saya rempel bermaksud untuk sirkulasi udara supaya lancar dan batangnya ini bisa terkena sinar matahari langsung supaya keras dan tua jadi kayu. Itu salah satu pencegahan tidak mudah terkena busuk batang. Nah, satu, untuk fungsi dari perempelan, sirkulasi udara lancar. 2, sinar matahari bisa menyinari langsung masuk ke bedengan. Itu berfungsi untuk meminimalisir kelembapan tanah guludan. Nah, karena kalau tanah guludan terlalu lembab, itu nanti pH-nya akan menurun. Maka dari itu saya melakukan perempelan supaya tanah guludan ini bisa optimal, tidak terlalu lembab ataupun basah tanahnya. Jadi pH tanah akan stabil dan minim layu fusarium. Dan itu harus disertai penanganan dengan cara pengocoran fungisida, entah itu 2 minggu sekali ataupun 3 minggu sekali. Nah, karena untuk suplai dari bawah tidak saya kocor lagi memakai NPK, karena sudah saya beri pupuk susulan minggu-minggu kemarin menggunakan Kapos, NPK 1616 dan Novatek serta humid acid kemarin. Jadi saya tinggal merawat spray dari atas dan menjaga guludan ataupun masalah guludan supaya tidak lembab, nanti drainase air lancar pas waktu hujan. Jadi cuma perawatan seperti itu. Untuk masalah atas nanti akan saya pacu spray dengan nutrisi B, Fukiya dan Kalimaktop supaya memacu pertumbuhan bakalan bunga supaya tumbuh serempak dan tidak rontok. Oke sahabat tani, untuk yang ini yang tanaman cabai rawit roket, yang belakang serasi. Jadi untuk lahan satu ini saya tanami 2 varietas, yang ini roket dan yang itu serasi. Untuk sahabat tani sendiri sudah bisa lihat, yang roket tanamannya baru segini, untuk ajirnya masih kelihatan. Dan untuk yang serasi, ajir dibanding tanamannya sudah tinggi tanamannya. Tapi untuk cabai roket ini pun tidak kalah. Untuk bakalan buahnya sudah mulai full, double 22 juga. Karena untuk perawatan metodenya sama. Pemacuan nutrisi itu sama, menggunakan nutrisi B, Fukiya dan Kalimaktop. Jadi imbang, biarpun cabai rawit roket ini kurang maksimal untuk pertumbuhannya, tapi perantingan dan bakalan buahnya itu full sama. Karena untuk jarak tanamnya sama. Untuk yang cabai rawit serasi saya kasih jarak 70 cm persegi dan yang roket pun sama 70 cm persegi. Oke sahabat tani, ini akan saya perlihatkan dari jarak dekat untuk bakalan buah cabai rawit roket ini. Nah, ini salah satu contoh batang cabai rawit roket. Ini juga sudah selesai perempelan. Ini buahnya juga double 2. Dan untuk tunas air juga saya pelihara semua. 1, 2, 3, 4 tunas air. Dan ini 1 batang utama. Jadi 5 tanaman yang menjulang ke atas dan produksi buah. Jadi sangat sama-sama memuaskan, karena ini saya pelihara, perawatan sama, menggunakan metode sahabat tani. Untuk saat penyepraian sama, bareng, pengocoran sama. Jadi memang nomor 1 itu kita harus memilih bibit ataupun benih itu harus yang berkualitas, karena kita nanti untuk bibit itu memilih ataupun menentukan karakter tanaman cabai tersebut dan didampingi oleh perawatan yang optimal. Nah, ini yang cabai rawit roket. bakalan buah juga double-double dua. Ini dua, ya rata-rata dua, ada yang tiga. Dan untuk buah jelas karena efek dari suplai nutrisi dari atas, spray dengan nutrisi B, Fukiya dan Kalimaktop itu bagus. Dan untuk yang harus sahabat tani perhatikan, nah untuk ruas batang pendek-pendek, untuk daunnya, daun ini tebal dan warnanya gilat. Nah, otomatis jika daun cabai seperti ini akan kuat terhadap cuaca ekstrim ataupun diguyur hujan pagi, sore, malam pun kuat. Tebal sekali. Sahabat tani bisa lihat sendiri, tidak ada gejala bercak daun ataupun daun yang kuning-kuning sama trotol-trotol coklat, itu tidak ada. Ini semua full hijau tebal memuaskan. Jadi saya sering menganjurkan untuk perawatan sistem ataupun metode sahabat tani itu supaya tanaman sahabat tani seperti ini bisa maksimal untuk pertumbuhannya dan untuk tanamannya juga bagus, aman dari bercak daun, layu fusarium ataupun virus antraknos. Nah, ini sahabat tani bisa lihat sendiri. Untuk yang cabai rawit roket pun juga tidak mau kalah untuk produksi bunganya. Nah, jadi untuk bibit cabai roket memang bagus karena yang saya tanam di Temanggung bagus, dan di sini di daerah Magelang yang lebih rendah MDPL-nya juga bagus. Untuk karakter tanaman, daun atau yang lain tidak berubah, sama. Jadi untuk cabai rawit roket itu bisa ditanam di dataran tinggi maupun dataran rendah, itu sama, tidak maleh. Sahabat tani, jadi untuk penyepraian tanaman cabai rawit serasi saya ini di masa pembuahan ataupun masa generatif, saya selalu menggunakan sekali spray itu 3 macam nutrisi, fungisida serta insektisida. Jadi untuk nutrisi yaitu yang saya sebutkan 3, nutrisi B, Fukiya dan Kalimaktop, itu di mix jadi satu. Terus ditambah lagi dengan funginya. Funginya pakai racikan sahabat tani disertai profikur ditambah jamurlang. Itu kalau curah hujannya ekstrim. Akan tetapi kalau curah hujannya tidak terlalu ekstrim, itu cukup menggunakan jamurlang atau BM Konsol disertakan fungisida racikan sahabat tani tersebut. Dan untuk insektisidanya boleh pakai torso ataupun nomit ditambahkan simbisek. Nah, itu nanti untuk minggu berikutnya bisa di rolling memakai bahan aktif abamektin seperti ini, Dinomec ataupun Optimek itu bisa. Jadi perolingan abamektin serta torso ataupun nomit yang berbahan aktif akarisida disertai simbisek itu. Untuk fungisida cukup BM Konsol ataupun jamurlang disertai fungisida racikan sahabat tani. Tapi nutrisi dari atas harus tiga-tiganya, nutrisi B, Fukiya dan Kalimaktop itu, supaya memaksimalkan dan perlapisan untuk buah, karena untuk nutrisi 3 tersebut itu menambah lapisan lilin, itu jadi tebal, lapisan lilin di kulit buah itu tebal, otomatis untuk virus antraknos lebih minim sekali menyerang buah cabai rawit serasi ini. Oke sahabat tani, yang saya perlakuan untuk spray cuma itu. Dan untuk kocor kita lihat kondisi situasi cuaca dan tanaman. Jika untuk tanaman kita lihat seminggu dua minggu aman, itu boleh dilakukan pengocoran cukup menggunakan fungi, boleh ditambah insek ada kalanya. Karena untuk tanah guludan lama-lama pasti akan datang hama pengerap. Dan fungisida kita asupkan lewat kocor, nggak usah ditambah NPK ataupun nutrisi yang lain. Karena untuk tanaman cabai di atas umur 70 saya sering menganjurkan sudah dipemupukan susulan. Jadi untuk pengocorannya cukup menggunakan fungi dan insek, itu saja. Jadi sangat simpel untuk panduan metode perawatan Sahabat Tani ini. Oke Sahabat Tani, terima kasih sudah menyimak video kami dari awal sampai akhir. Semoga video kami bermanfaat bagi kita semua, dan kedepannya para petani di seluruh Nusantara makin maju, makin sejahtera. Salam petani Indonesia, sukses selalu.